salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, pernah bermimpi. Mimpi itu sampai kepada baginda Rasulullah SAW dan mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Rasulullah tentang rahasia mimpi itu. Mimpi ini sebagaimana diriwayatkan oleh banyak ahli hadis, di antaranya Imam Ibnu Majah dalam sunannya di hadis nomor 2346. Kemudian juga dalam kitab Targhib wa Tarhib karangan Imam Al-Mundhiri, hadis nomor 373. Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad dalam hadis nomor 16170, Talhah bin Ubaidillah diriwayatkan menyaksikan ada dua orang sahabat yang baru masuk Islam. Anna rajulaini min man baliya qadaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an fa kana ahaduhuma ashadd ijtihadan min al-akhir. Ada dua orang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islamnya berbarengan. Tidak ada yang lebih dahulu satu di antara mereka berdua. Bahkan salah satu dari sahabat ini begitu giat keislamannya, begitu bagus keislamannya, dan dia mencari kesempatan untuk mati syahid di jalan Allah. Faghazal mujtahidu minhuma fastushhida. Maka belum genap setahun dia masuk Islam, dia kemudian mencari syahid, lalu kemudian ikut dalam perang fi sabilillah bersama Rasulullah, lalu kemudian dia mati syahid di medan pertempuran itu. Saudara bayangkan bagaimana pahalanya orang yang mati syahid di jalan Allah tanpa hisab, masuk ke dalam surga enggak pakai ngantri. Banyak hadis-hadis yang menerangkan hal itu. Tetapi kemudian kata Talhah bin Ubaidillah, "Tsumma makatha al-akharu ba'dahu sanah tsumma tuwfiya." Satu temannya yang bersama-sama dia memeluk Islam bareng-bareng, dia masih hidup setahun kemudian. Dia enggak ikut perang, mungkin ikut perang tetapi tidak mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia masih hidup setahun kemudian, lalu kemudian tahun berikutnya baru kemudian dia meninggal dunia. Meninggal dunia bukan di medan pertempuran. Maka apa kata Talhah bin Ubaidillah, "Fara'aitu fil manam." Aku mimpi. Ketika saya berada di depan pintu surga, ini beliau mimpinya luar biasa. Bukan mimpi digigit kalajengking kayak kita. Bukan mimpi digigit ular, ya. Mimpi sedang berada setelah lulus dari padang mahsyar, mengantri untuk masuk ke pintu surga. Aku bermimpi sedang berada di depan antrian pintu surga. Allahu Akbar. Aku berjumpa dengan dua orang sahabat tadi. Lalu kemudian ada malaikat yang keluar dari dalam pintu surga itu. Kemudian malaikat itu mengizinkan orang yang baru meninggal satu tahun setelah temannya yang syahid gugur di jalan Allah, dia masuk surga duluan. Dipanggil oleh malaikat, masuk surga duluan. Lalu kemudian setelah mengantarkan masuk, malaikat ini keluar lagi, baru mengizinkan sahabatnya yang mati syahid di jalan Allah masuk ke dalam surga. Kemudian malaikat itu keluar lagi. Aku sudah nunggu antrian, berharap
akulah yang dipanggil. Apa kata malaikat? Lam ya'ti laka ba'du, giliranmu belum ada lagi. Ini sahabat Thalhah luar biasa. 10 di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ngantri ntar, belum saatnya. Subhanallah. Maka terbangunlah Thalhah bin Ubaidillah setelah sholat subuh. Thalhah menyampaikan mimpinya itu menjadi pembicaraan banyak para sahabat. Mereka, para sahabat ini, biasa habis sholat subuh masih ada di dalam masjid, masih berzikir, masih menunggu waktu syuruq, masih menunggu tiba waktunya untuk sholat di waktu syuruq yang pahalanya sangat luar biasa. Siapa orang yang mengerjakan sholat subuh 2 rakaat berjamaah, kemudian dia duduk, dia berzikir sampai datang waktu terbitnya matahari, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat sunnah, maka kata Nabi SAW, dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Ketika itulah Thalhah menyampaikan isi mimpinya itu, sehingga menjadi perbincangan di antara para sahabat Rasulullah SAW. Sampai ke telinga Rasulullah SAW, lalu dipanggilnya Thalhah, apa yang membuat kamu heran? Dari mana kalian bisa heran, takjub mendengar cerita daripada mimpi Thalhah bin Ubaidillah ini? Kalian tidak perlu heran, kata Rasulullah. Kalian tidak perlu merasa iri, kata Rasulullah SAW. Kenapa si fulan yang matinya bukan di medan pertempuran, bukan mati syahid, tapi kemudian dia bisa didahulukan dan diprioritaskan oleh malaikat untuk lebih dahulu masuk surga? Lalu kalian yang masih hidup, masih menunggu dan mengantri, belum lagi saatnya untuk dimasukkan ke dalam surga, kalian tidak perlu heran dan tidak perlu takjub. Kenapa? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah salah satu di antara 2 sahabat yang baru masuk Islam itu, Islamnya lebih kencang, ibadahnya lebih kuat, bahkan jihad fisabilillah, dia terjun ke dalamnya dan ingin mati syahid lalu kemudian dikabulkan oleh Allah Ta'ala, kenapa bukan dia duluan yang masuk surga? Apa jawab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah? Bukankah sahabat kalian ini, orang yang meninggal baru saja ini, dia masih hidup 1 tahun ke depannya baru dia mati? Betul, kata para sahabat Rasulullah. Qala, kata Nabi SAW melanjutkan, terus apa yang menyebabkan dia lebih dahulu masuk surga? Wa qad adraka Ramadan, karena orang itu di tahun setelahnya dia betul-betul memanfaatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Fasama wa salla, dia salat, dia puasa dengan kencang, dengan giat. Kada wa kada min sajdatin fis sanah. Dia bawa nilai-nilai Ramadan itu dalam kehidupannya untuk 1 tahun berikutnya, mewarnai kehidupannya, mengubah kehidupannya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan kemuliaan Ramadan dalam 1 tahun itu. Bahkan mungkin juga dia sudah mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar itu, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, khairun min alfi syahr, ibadah di malam yang mulia itu pahalanya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan lamanya. Qalu bala, maka para sahabat baru nyadar, oh benar juga ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, catat baik-baik ini, fama bainahuma
abadu mimma bainas samai wal ard. Keadaan dua hamba Allah ini, meskipun yang satu bagus ibadahnya, jihad fi sabilillah, mati dia dalam keadaan syahid di jalan Allah, tapi dibandingkan dengan hamba yang satunya lagi, yang dia mendapatkan Ramadan di tahun berikutnya, kemudian dia manfaatkan seoptimal mungkin untuk bisa meraih segala macam kemuliaan ibadah di bulan suci Ramadan, maka jarak di antara keduanya sangat jauh bagaikan langit dengan bumi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini hadis sahih. Maka kita harus berkaca, harus belajar dari apa yang dihadapi oleh para sahabat Nabi SAW ini. Jangan berkecil hati. La tayasu min rawhillah. Jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Betapapun banyak kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, betapapun banyak maksiat yang kita lakukan, jangan menjadi alasan bagi kita, menjadi penghalang untuk kita tidak bersungguh-sungguh